Nampaknya kali ini teruk, Pak Tua. Kenapa jalan macam tu? Bapak mengajar lain daripada cara yang lain. Kalau musuh datang dengan benda yang tajam, senang saja. Ha, tak payah kita elak. Tiga lagi, kita nyakkan saja. Ha, sekarang buat apa bapak buat. Cuba sekarang. Tegas! Dan Pak Tua, saya sanggup berkorban demi keamanan kampung kita ini. Depan perempuan cakap rapi-rapi. Eh, Badi, kalau penjahat-penjahat itu ramai, bagaimana? Kita ni berapa orang saja? Ah, tak kisahkan soal itu. Walaupun kita ni sikit, tapi semangat tetap ada. Kita hancurkan habis-habisan. Tiada ni lagi lorat.